Komunitas Pajero Sport Club siap bangkitkan wisata di kawasan Solo Raya. Sektor pariwisata di wilayah eks Karisidenan Surakarta terguncang dalam 2 tahun terakhir akibat hantaman COVID-19. Namun, pasca pandemi mereda, sektor wisata siap bangkit untuk menyambut pengunjung. Ya, berawal dari sinilah komunitas Pajero Sport Club atau PSC yang menggelar anniversary ke-5 berinisiatif untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata di wilayah Solo Raya, khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pengusaha sukses asli kota Solo sekaligus sponsorship utama kegiatan, Katno Hadi mengatakan pariwisata Solo Raya sudah mulai bangkit pasca hantaman pandemi COVID-19. Maka dari itu, dirinya ingin mengajak komunitas PSC untuk bersilaturahmi sekaligus menikmati wisata khususnya di kawasan Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, Presiden PSC, Agus Wirawan mengatakan selama pandemi COVID-19 seluruh anggota PSC yang berasal dari berbagai wilayah tidak bisa berkumpul bersama. Melalui kesempatan tersebut, mereka bersilaturahmi sekaligus berwisata bersama. Disinggung mengenai berapa banyak anggota yang turut hadir dalam acara itu, Agus mengaku, ada ratusan orang. Bahkan, pihaknya juga mengundang dari komunitas lain untuk bergabung bersama merayakan anniversary ke-5 PSC tersebut. Di tempat yang sama, Wakil Presiden PSC, Triwibowo mengatakan rencananya anggota komunitas PSC akan mengunjungi tempat wisata di kawasan Karanganyar yakni di Bukit Paralayang, Kemuning. Lalu, dilanjutkan ke Delawu Bistro and Mountain Cottage dan dijamu di restoran Jepang, Kasumi Hararu dan masakan khas Jawa, The Trans Tawangmangu untuk melakukan penutupan acara. Dalam acara tersebut, juga dimeriahkan dengan kehadiran artis dangdut Yeni Inka. Seluruh anggota dan tamu undangan larut dalam kemeriahan acara. Sebagian adalah dalam rangka menunjang pariwisata di daerah Solo Raya. Kita ke depan akan memperkenalkan yang namanya Tourism Solo Raya yang sedang kita kerjakan. Sebentar lagi saya juga akan membuat sebuah destinasi wisata yang ada di Solo bagian utara, yaitu di eksit tol Gondangrejo, di mana disitu akan saya bangun sebuah waterboom dan juga hotel dan restoran dalam waktu peletakan batu pertama mungkin dalam minggu depan ini ya, karena perizinan sudah semua sudah komplit dan saya harap teman-teman dari komunitas baik Pajero, baik Jeep, baik apa yang ada motor ya yang ada di Solo Raya ini, mari kita bersama untuk bergabung dalam kegiatan klub yang positif ya. Tentunya klub yang positif ini yang bisa mendapat respon daripada masyarakat, tidak ugal-ugalan ya, semua diterima oleh masyarakat. Kita mengadakan dengan komunitas-komunitas dari Jawa Timur dan Jawa dan juga dari Solo. Intinya kita menunjukkan itu supaya kita dari Pajero Club menyatukan untuk budaya dari kita ke daerah-daerah kalian seperti itu. Maka dengan ini saya bekerjasama dengan dari pihak 8 kantor dari Delawu, kita bisa kerjasama untuk pariwisata juga mengenalkan antara klub-klub Pajero seluruh Indonesia ini, bisa kita memberikan contoh dan memberikan segala sesuatu yang untuk mengembangkan wisata Indonesia, terutama klub dari komunitas Pajero. Dengan ini saya sangat terima kasih sekali dibantu atau didukung, disupport dan dari pihak Delawu yang dibantu dengan Bapak Kato, direkturnya, presidennya. Terima kasih Bapak Tarno,
atas bantuannya semuanya kita bisa bersama dengan baik, kita bisa mengembangkan pariwisata, juga mengembangkan pariwisata. Kegiatan-kegiatan dalam rangka anniversary yang kelima ini, ada baksos, ada kegiatan touring bersama klub-klub yang lain nanti menuju ke Palarayang Tamamu dan dilanjutkan dengan lunch, makan siang bersama di Delawu Resto yang dijamu oleh pemilik Delawu Resto. Harapan ke depan mungkin seperti apa? Harapan dari kita semua PSC, khususnya saya pribadi, semoga kegiatan-kegiatan PSC semakin solid dan yang paling utama klub PSC ini memberikan manfaat pada masyarakat umum dan khususnya untuk PSC sendiri.